ada berita terbaru dan terhangat sekarang ya. Katanya di sini iaitu Malaysia di embargo Amerika. Ha, Indonesia ciptakan alutsista ini sendiri. Wow guys. So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebabnya rezeki yang Allah berikan kepada kita iaitu kesehatan dan umur yang panjang. Bukannya apa guys, supaya kita sentiasa beramal ibadah kepada Allah kerana itu ia memberi kita umur yang panjang dan iaitu kesehatan yang baik untuk kita. So hari ini kita ingin menyediakan lagi satu lagi video daripada iaitu channel Inside Militer. Anda boleh pergi ke channel Inside Militer, klik butang subscribe dan klik butang loceng. Kini subscribernya adalah 103,000 guys. 100,000 lebih guys. So anda boleh pergi ke channelnya, jangan lupa klik butang subscribe guys. So tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini iaitu katanya di sini Malaysia di embargo Amerika. Wow, kenapalah Amerika embargo Malaysia eh? Sebab apa? So kini Indonesia ciptakan alutsista ini sendiri guys. So bagaimana ceritanya? Tanpa membuang masa, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Wow, Inside Militer guys. Baru-baru ini mantan Perdana Menteri Malaysia yaitu Mahathir Mohamad mengungkapkan keluh kesahnya pada sebuah pernyataan yang telah diwartakan oleh Indomiliter dan dikutip dari militaryyard.com bahwasanya jet tempur FA-18 The Hornet Malaysia tidak dapat digunakan untuk berperang tanpa izin dari Washington Amerika Serikat pun tidak menyediakan source code untuk menggempur wilayah lain sehingga pesawat-pesawat ini hanya dapat digunakan untuk melawan sasaran yang sudah ditentukan oleh Amerika Serikat. Oh, Amerika tidak membenarkan iaitu pesawat Malaysia iaitu F-18 untuk berperang. Kenapa ya? Itu yang kita nak tahu tu sebab apa. Tir menyebutkan itu artinya Malaysia tidak dapat memprogram pesawat tempur untuk misi serangan terhadap negara lain. Inilah salah satu resiko yang harus diambil jika kita membeli pesawat buatan negara-negara barat. Lantas bagaimanakah dengan Indonesia? Wajib kalian tahu sejatinya Indonesia memang pernah diembargo oleh Amerika. Hal menyedihkan ini sangat hairan guys, Amerika ni suka-suka dia nak embargo ataupun untuk menyekat untuk sesuatu negara. Kita tahulah dia negara yang besar, alutsista nombor satu di dunia, paling canggih mereka. Tetapi mereka seperti ada kuasa yang besar yang boleh untuk menahan sesuatu negara untuk menggunakan alutsista ini. Itulah kita sudah dikawal sepertinya katanya kita sudah seperti dikawal oleh negara lain untuk kita melakukan sesuatu. Lebih kurang begitu guys ya. Jadi pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2005, saat itu Indonesia diembargo militer oleh Amerika Serikat. Mereka pun menyetop penjualan senjata termasuk tak mau memberikan suku cadang yang diperlukan Indonesia untuk meremajakan pesawat-pesawat TNI yang dibeli dari mereka. Namun tahukah kalian karena embargo inilah lahirlah sebuah kemandirian Indonesia terkait source code yang dibicarakan tadi dan sistem avionik pesawat tempur Indonesia saat ini bukanlah yang dulu lagi. Saat ini Indonesia sudah sanggup memproduksi peralatan avionik peranti vital di kokpit pesawat tempur yang menjadi indikator sistem navigasi komunikasi dan persenjataan untuk pilot. Pesawat ini artinya kita dapat dengan mudah bisa membongkar dan mengutak-ngatik source code part pada pesawat tempur F-16 avionik pun bukan masalah bagi Indonesia. Salah satu perusahaannya adalah PT Info Global Teknologi Semesta, dikutip dari sumber berita berikut salah satunya swa.co.id dan. So itulah yang sebaik-baiknya guys, kerana Indonesia boleh menciptakan sendiri alutsista mereka. Tak perlu kita membeli alutsista daripada negara lain. Jadi beginilah, kalau kita membeli daripada alutsista negara lain, kita boleh dikawal oleh negara tersebut. Seperti Indonesia, dia boleh mencipta pesawat sendiri dan boleh mencipta alutsista sendiri. Itu sangat bagus guys. Itu sangat bagus ya. Infoglobal.co.id. Kala itu Indonesia terkena embargo dari negara produsen pesawat tempur yaitu AS dan Inggris. Karena itu TNI Angkatan Udara mau tak mau tidak punya pilihan untuk memperbaiki peralatan avionik pesawat tempurnya selain berpaling dari vendor dalam negeri
yaitu info global avionik ini pun memang wajib diperbaiki. Pesawat tanpa avionik tentu tidak diizinkan terbang karena terkait syarat kelayakan terbang yang wajib dipenuhi. Karena keterpaksaan, akhirnya PT Info Global menggenjot penelitian dan pengembangan sistem avionik pesawat tempur Hawk F-5 dan F-16 serta KASA NC-212-200, dan sampai saat ini Info Global akhirnya bisa memproduksi sistem avionik canggih yang mampu bersaing dengan produk asalnya. Pasalnya, sistem avionik Info Global sudah lolos uji dengan mengacu pada standar militer MIL STD-810G serta meraih sertifikat dari Indonesia Military Airworthiness Authority, Kementerian Pertahanan, dan dipakai terbang sejak tahun 2008. Info Global pun saat ini juga sudah memproduksi sejumlah aplikasi peranti lunak, khususnya untuk segmen pertahanan, utilitas, dan kesehatan. Jadi bagaimana menurut kalian? So guys, kita dah reaction tadi daripada Inside Militer, katanya di sini iaitu Malaysia di embargo Amerika, Indonesia ciptakan alutsista ini sendiri. Wow guys, memang kini Malaysia tidak boleh untuk katanya untuk menerbangkan pesawat FA-18 iaitu Hornet, the Hornet Malaysia, dan kini dikatakan di Washington Amerika Syarikat pun tidak menyediakan source code untuk mengempur wilayah lain sehingga pesawat-pesawat ini hanya dapat digunakan untuk melawan sasaran yang sudah ditentukan oleh Amerika Syarikat. Mahathir menyebutkan itu artinya Malaysia tidak dapat memprogram pesawat tempur untuk misi serangan terhadap negara lain. Dan kerana itulah Indonesia mencipta sendiri alat avionik canggih guys untuk pesawat-pesawat Indonesia sendiri. Bermula daripada tahun 2008 lagi guys, dan hingga kini sudah lama guys Indonesia mencipta alat avionik sendiri, dan kini banyak diedarkan untuk lain-lain negara dan luar negara sekali. Itulah kehebatan Indonesia yang membuat Malaysia tidak percaya Indonesia mempunyai kehebatan sebegitu. Tetapi itulah terbaiknya dan itulah sebaik-baiknya kita mencipta sendiri alat-alat alutsista sendiri guys. So kita tidaklah dikawal oleh negara lain kerana kita mempunyai alutsista sendiri dan ciptaan sendiri, dan kita lebih kuat kalau ciptaan kita itu lebih baik, maka negara-negara lain akan membeli daripada kita. Itu yang sebaiknya. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng sekali tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction. Okay guys, jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.